Hai semuanya, selamat siang. Maulid di sini. Hari ini aku bakalan pergi jalan-jalan masih di kawasan Jawa Timur, tepatnya di Tulungagung. Sekalian aku pengen ngasih tahu aja ke kalian ada wisata baru. Aku nggak ngerti sini sebenarnya udah nggak yang baru-baru amat, tapi cukup baru. Kayak berapa? Mungkin satu bulan, aku nggak ngerti sebenarnya. Namanya itu Dendy Sky Tulungagung. Oke, tunggu. Deh, udah pada siap. Nah, jadi ini aku udah siap-siap. Ya, dan ini mau berangkat ya. Jadi kita langsung. Oke. Ini aku lagi di gang yang sangat sempit. Ini mau berangkat ya. Lagi nungguin di belakang, enggak tahu belum keluar. Oke. Panas banget. Jadi ini aku lagi bawa roti yang aku isi pisang dan ya kayak sandwich roti isi pisang gitu. Ini aku makan aja. Dan setelah aku makan, aku agak ngantuk dan aku ketiduran. Dan ini bangun-bangun, ini aku udah nge-shoot pemandangan ini sih, perjalanan. Dan beda kita udah sampai. Oke, ini udah sampai. Tuh, dia ada di belakang tuh. Ntar ya, aku kasih kalian tahu. Nah, ini dia. Jadi ini mungkin kayak sejenis cafe atau spot foto gitu ya. Tuh. Nih, terus tadi aku ngeliat di sana ada waduknya. Ya, hai kamu lagi. Eh, kamu gak pakai masker? Hei, tunggu dulu. Oke, lagi kita jalan ke sana ya. Aku tadi tidur di jalan, baru bangun. Abis tidur makan roti lagi tadi. Sekarang kenyang. Aduh, oke. Ayo kita ke sana. Aku jalan duluan nanti. Sih, Bude gandeng. Nih, bareng dia nih. Tuh, dia ada coba. Tunggu. Eh, lihat di sebelah sana dulu yuk. Ayo, coba tuh ada motor. Tuh, aku kasih tahu ya nih. Ini view dari atas. Seperti yang kalian lihat, ini pintu masuk dan pada saat masuk tidak ada tiket ataupun kita bayar apa aja, itu nggak ada. Semua kita masuk itu bebas biaya, free, jadi kita masuk aja gitu. Cuman yang bayar itu nanti pada saat kita makan-makan di kafenya. By the way, kalian nggak bisa bawa makan dan minuman dari luar ya, karena diperiksa dan ada juga pengecekan suhu, harus pakai masker, jadi aman semuanya. Dan ini rame banget sih. Ini kayak kalau nggak salah ya, ini 3:30 kita sampai di tempatnya dan super rame. Setiap kita mau pesan makanan itu antri, tapi ada sih tempat-tempat makanan, spot makanan itu yang nggak seantri, tapi ini ada bagian yang antri banget. Dan bisa kalian lihat, ini cuaca waktu di sana bener-bener panas nyengat gitu. Dan saran aku sih, kalian itu datangnya ke sana 5:30, jam 5 ataupun 5:30, jadi kalian gak kepanasan. Satu, yang kedua, kalian juga bisa ngedapetin view-nya si danau waduk Wonorejo-nya itu. Sorry, bukan danau, waduk Wonorejo-nya. Kalau lagi mau ke malam itu kayak bagus banget view-nya dapet. Terus kalau kalian perginya bareng pacar nih, aduh, kalian romantis banget deh. Bener-bener suasananya tuh dapet romantisnya. Dan ya, menurut aku sih, saran aku, kalian nanti datangnya di 5:30 atau jam 5 sore. Nanti ada kok shoot-nya pada saat agak-agak malam gitu. Karena apa, lampu-lampunya di pohon-pohon itu, di batang pohon itu, dia nyala. Jadinya
kesannya tuh bagus banget dan dapat banget deh pokoknya. Dan di sana juga aku pada saat kesana nggak ngerasa ada nyamuk atau apa, pokoknya enak aja, adem. Oh ya, dan by the way ini aku lagi mau ke toilet dan toiletnya di sana juga banyak, juga bersih dan ada tempat sampah. Cuman sayangnya meskipun ada tempat sampah, di sana tuh banyak banget sampah berserakan. Ini budaya Indonesia yang harus kita rubah nih, buat ngebuang sampah kita, sampah makanan kita itu tetap ke tempat sampah, jangan dibuang ke bawah deh. Karena tuh banyak banget, setiap aku pergi ke tempat wisata, banyak banget sampah itu yang ada di sekitar tempat wisata, kan jadinya tuh jorok dan kelihatan kotor gitu. Gimana sih? Coba kok kalian nanti pergi ke luar negeri, itu pasti beda banget deh dengan Indonesia. Karena di luar negeri tuh mereka sadar banget kalau ngebuang sampah itu banyak sanksinya dan dendanya. So itu yang harus kita perhatiin buat orang-orang Indonesia. By the way ini waduk Wonorejonya, pemandangannya, view-nya tuh bagus banget. Apalagi kalau nanti jam 5 sore menjelang malam. Tapi ya gak malam-malam banget. Mungkin kalau malam-malam banget juga waduknya gak kelihatan ya. Cuman kalau agak-agak jam 5 ke jam 6 gitu bagus banget. Jadi aku saranin kalian buat datangnya di jam-jam segitu. Dan ini juga ada menu-menunya, makanannya. Kalian bisa lihat sendiri, disesuaikan juga sesuai kalian, karena menunya tuh banyak banget. Snack-snack, bahkan makanan kayak ayam geprek, ayam keriuknya pun juga ada ya di sana. Dan bagi kalian yang muslim, jangan khawatir, di sana juga ada musolanya. Jadi tidak perlu ketakutan, karena kalian bisa tetap sholat di sana tanpa harus takut. Kita sampai sana sekitar 3:30 dan kayaknya keluar mungkin sekitar 5:30, karena abis sholat kita langsung keluar. Dan menurut aku sih kita lama di perjalanan, karena perjalanan dari Blitar ke tempat itu hampir 2 jam, tapi gak 2 jam sih, mungkin 1 jam 45 menit. Dan karena lagi rame, kayaknya waktu dihabisin buat ngantri makanan, mungkin karena juga ini baru buka ya. Dan terus ya habis itu makan, gak sempet kayak mungkin lihat pemandangan danaunya mungkin 5 menit 10 menitan. Habis itu makanan datang, setelah kita ngantri panjang dan capek juga kan, haus jadinya karena juga panas. Ya udah kita langsung pulang, dan kalian bisa lihat antrian orang-orang yang masuk di jam-jam 5 setengah sampai jam 6 itu rame banget tuh kalian bisa lihat. Dan ya, jadi kalau kalian kesini mungkin segini review yang bisa aku kasih ke kalian. Ajak bareng keluarga juga bisa, kalau bareng pacar bisa romantis-romantisan tuh di jam-jam 4:30 ke atas ya. So ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ada suara kamu.